Belum adanya kejelasan mengenai pembelian Sukhoi Su-35 TNI AU dari pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Pertahanan menimbulkan kesimpang siuran. Karena proses pembelian Su-35 TNI AU yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah memakan waktu bertahun-tahun. Namun Su-35 TNI AU dengan kode NATO Flanker F ini belum datang ke Indonesia. Su-35 sendiri merupakan heavy fighter yang mempunyai kemampuan air superiority. Dikutip dari Air Force Technology, Su-35 bisa menjaga ruang udara negara Indonesia dari ancaman fighter asing. Terlebih kemampuan Su-35 yang bisa lepas landas dari landasan pendek yakin butuh 550 meter saja membuat ia cocok dipakai Indonesia. Paling berbahaya ialah Su-35 mempunyai loadout senjata sangat banyak. Dikutip dari tayangan YouTube Ligma Miltich, Su-35 bisa terbang dengan membawa bobot total 34,5 ton. Namun dengan dua mesin Saturn AL-41 versi terbaru, Su-35 bisa terbang 2,4 Mach dengan membawa bobot sedemikian besar. AL-41 sendiri terbilang mesin tangguh karena ia baru akan menjalani perawatan berat setelah 1.500 jam terbang. Radius jelajah Su-35 juga sangat jauh, yakni 4.000 km dengan radius tempur mencapai 1.600 km. Ia juga pesawat ketinggian tinggi di mana Su-35 mampu terbang setinggi 59.000 kaki di atas permukaan laut. TNI AU yang nantinya menjadi user jelas membutuhkan profil seperti Su-35 ini. Bahkan segala persiapan sudah dilakukan TNI AU, di mana mereka akan menempatkan Su-35 di Hanggar Skadron 14 Lanut Iswah Yudi, Magetan, Jawa Timur, menggantikan F-5 Tiger 11. Pada September 2018 lalu, para calon pilot dan ground crew Su-35 TNI AU sudah menjalani kursus intensif bahasa asing Rusia. Kiba Rusia diikuti oleh 40 prajurit yang terdiri dari 9 perwira, 15 bintara, dan 24 tamtama. Harapannya para personel Skadron 14 bisa mengerti bahasa Rusia yang pastinya akan menempel di buku petunjuk manual Su-35. Diharapkan dengan dilaksanakannya kursus bahasa Rusia nantinya personel, khususnya sebagian besar Skadron Udara 14 Lanut Iswah Yudi, bisa mengerti dan memahami bahasa Rusia. Sehingga kesiapan sumber daya manusia benar-benar siap dan dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penerbang dan teknisi pesawat Sukhoi nantinya. Ucap Kadis Pers Lanut Iswah Yudi Kolonel Naf Saiful Rahmat dikutip dari tniau.mil.id pada Agustus 2018 lalu. Kemudian TNI AU juga mendatangkan instruktur dari Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia. Setelah itu TNI AU juga sudah mempersiapkan taxiway bagi Su-35 kelak di Lanut Iswah Yudi. Hal diungkap oleh Marsekal TNI Yuyu Sutisna saat ia masih menjabat sebagai Kasau. Pembangunan fasilitas ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Skadron Udara 14 sebagai home base pesawat Sukhoi. Sebab fasilitas yang lama F-15 Tiger 11 tidak sesuai dengan kebutuhan pesawat yang baru, ujar Yuyu yang dulunya merupakan pilot jet tempur ini dikutip dari tniau.mil.id 19 Maret 2019. Sebelum itu, pada Agustus 2018, tim survei dari Komsomolkom on Armor Aircraft Plan Dam Rusia yang membuat Su-35 berkunjung ke Lanut Iswah Yudi. Di sana, tim survei dari Rusia melihat persiapan Skadron 14 untuk mengoperasikan Su-35 dan dinilai clear alias siap pakai. Jadi, TNI AU sudah mempersiapkan venue resepsi menyambut kedatangan Su-35 jauh-jauh hari. Tinggal kini menunggu keputusan Kementerian Pertahanan Indonesia. Ajakan sesi kaksa memang mengganggu proses pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia ke Indonesia.
CASA sendiri merupakan sanksi yang dibuat Amerika Serikat bagi negara manapun termasuk Indonesia yang mengakui sisi SU-35 atau peralatan militer dari Rusia. Karena SU-35 bukan Rusia dibeli dengan uang, Indonesia sendiri tidak utang atau pinjam dari Amerika Serikat sekalipun. CASA sudah dirasakan oleh Rusia, Iran, China, dan Korea Utara. Ia juga membayangi Turki dan Mesir. Sanksi ini dibuat oleh Presiden Donald Trump pada 2 Agustus 2017 lalu untuk memberikan efek kerugian ekonomi bagi Rusia dan China pada umumnya. Karena tanpa CASA, Amerika Serikat bisa kehilangan hegemoni pemasaran senjatanya di seluruh dunia, perlu dicatat. Bila Amerika Serikat merupakan eksportir senjata terbesar dunia di susul Rusia lalu China. Maka hipotesis sederhana Indonesia tak boleh memiliki SU-35 hanya murni masalah bisnis. Karena Amerika Serikat lantas menawarkan 11 unit F-15 Angel II sebagai ganti SU-35. Ikuti dari Aircraft Technology, SU-35 juga memiliki perangkat electronic countermeasure untuk menanggulangi tembakan rudal atau udara jarak jauh EIM-120 yang kini menjadi andalan penempuran-penempuran darat. Ia juga disinyalir mampu melawan F-35 sekutu dalam spektrum pertempuran Bayer Visual Range hingga Dogfight jarak dekat. Rusia sebagai produsen SU-35 tahu masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Maka Moskow mendorong agar Jakarta segera memiliki SU-35 untuk menggatrol kapasitas air superiority TNI-AU. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Biro Federal untuk kerjasama teknik militer Valeria Reznikova. Reznikova menjelaskan bila pembelian SU-35 Indonesia tak bisa dihindarkan dari sorotan publik karena memang strategis. Sejak awal, proyek penyediaan sebuah jet tempur multiperan SU-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, kata Reznikova, seperti dikutip CASS pada 21 Juli 2021. Reznikova paham betul dengan ancaman sanksi CASA yang dihadapi Indonesia. Namun bila Indonesia yakin akan pembelian ini, Rusia siap memenuhinya secepat mungkin. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, tegas Reznikova. Selain Indonesia sebagai calon pembeli SU-35 Rusia, dipakai AU Mesir, sanksi CASA dari Amerika Serikat membuat Indonesia maju mundur untuk membeli jet tempur Sukhoi SU-35. Amerika Serikat bakal menjatuhkan sanksi ke Indonesia bila nekat membeli SU-35. Sanksi Amerika Serikat ini memang tergolong penghakiman sepihak kepada Indonesia mengenai SU-35.